penumpang-penumpang zaman dulu gini nih kalau mau pulang kampung nih. Serius, bapakku mungkin salah satunya di sini mungkin. Ya oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Iman ZTO. Hari ini kita tidak live streaming dulu ya. Kenapa nggak live streaming? Ya hujan terus saben sore ya. Mohon maaf. Oke semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Dan hari ini kita akan mereview sebuah konten nih. Nah, sudah lama banget saya nggak review konten ya, karena nggak ada konten yang ya biasa. Karena nggak ada konten yang baru memang. Ya ada sih kemarin sih miliknya si Digirel, tapi nggak sempet saya review. Nah hari ini kita akan mereview punyanya Mas Rafli Tetsudo Shashin, koreksi kalau salah. Nah itu dari RTS Production. Kita akan mereview BB30 berapa ini? Saya tak cek dhisik, salah sebut bahaya nih, mlebu neraka aku. Sebentar, BB303 versi 1 dan penampakannya adalah seperti ini. Nah, ini wujudnya ini. Ini adalah BB303 versi 1 miliknya Mas Rafli Tetsudo Shashin dari RTS Production. Nah, dan hari ini kita akan mereview ini ya, teman-teman ya. Ini sudah pakai logo terbaru, teman-teman, tapi liverynya itu banyak banget. Dan di scriptnya itu Jan. Terlalu banyak, luar biasa, guys. Ini apa namanya, skripnya itu namanya apa sih ya, fitur-fiturnya itu melebihi dari ekspektasi manusia. Ini sangat banyak sekali dan ini sudah saya edit. Kita akan mencoba mengeluarkannya dari awal ya. Coba ya, ini tak hapus dulu, dan kita akan mencobanya dari awal. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Nah, menghadap ke sini bos. Nah, gitu dia. Oke, teman-teman semua, inilah penampakan dari BB303 versi 1 miliknya RTS Production. Sekarang akan saya putar dulu samping kanan kirinya. Oh, ini backlight. Berarti kita ke arah sini dulu. Oke, nanti kita akan bedah satu persatu teman-teman ya. Fitur apa saja dan seperti apakah detail dari lokomotif ini ya. Ini apa ini? Buat ngisi bensin kah? Oh, di situ tuh rupanya tuh. Nggak di dalam sini ternyata ya. Oke, ini saya sebentar, kursor saya. Oh, kursor saya nggak bisa dimasukin ya. Sebentar, tak ganti dulu. Nah, mohon maaf tadi mouse-nya belum saya keluarin. Nah, sekarang sudah ada mouse-nya ya. Semoga masih sudah ada mouse-nya ya. Mouse-nya keluar maksudnya. Nah, sekarang teman-teman kita akan mencoba mengecek satu persatu ya. Ini adalah lokomotif BB303-nya dan kita lihat dari depan. Oke, ini tampak depan teman-teman, tampak depan seperti ini. Bisa kalian lihat ya, wajar ya, wajar lokomotif BB303 emang seperti ini ya. Ini bisa dibilang itu ini Ibu Markonah versi muda. Ya ya, begitulah ya. Dari sebelah samping boginya 2 ya ini ya. Oh berarti BB ya, bener BB dong ya Allah. Kalau CC itu boginya 33, ini 22 berarti BB. Kalau boginya 1 berarti apa? AA dong. Waduh, plat Purworejo dong. Dari belakang, oh karena dari belakang nggak terlalu kelihatan, kita coba balik saja. Sebentar, tak cek dulu. Kita balikan lokomotifnya. Soalnya backlight teman-teman. Nah kita balikan seperti ini ya teman-teman. Nah ini penampakan dari belakang seperti ini ya teman-teman ya. Ini apa ini? Ini buat angin kah? Saya nggak tahu kalau lokomotif ya, tapi penampakannya memang asli seperti ini teman-teman. Dan ini dibuat seperti aslinya ya, bukan rekayasa atau fiksi ya. Ini real BB303. Oke, BB303 dari RTS Production. Oke, terima kasih ya. Dan sebelum kita menjelajah lebih jauh, saya tak cek dure sih. Atasnya ada yang muter-muter dong. Ada kipasnya teman-teman ya. Jadi kipasnya ini kipas muter beneran ya, animasi ya. Tidak cuma diam di tempat gitu, enggak. Dan ini kita belum coba ya. Ini mungkin cerobong asapnya ya. Kita belum ngecek nanti apakah dia bisa keluar asapnya atau enggak. Soalnya di posisi idle teman-teman. Ini kabinnya semoga ada ya teman-teman ya. Nanti kita masuk. Oke. Dan kita cek apakah skripnya di sini atau di sana. Kita keluar dulu. Coba kita klik kanan view detail. Oh, di sini cuma seperti ini teman-teman. Tapi wah, ya Allah. Ini skripnya di sini segini ya. Ini skripnya di surveyor lebih banyak teman-teman. Ya Allah. Oke, kita ke surveyor terlebih dahulu. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ceting. Wah ini teman-teman bisa kalian lihat nih. Skripnya panjang banget. Ini skrip atau bukan ini? Woi, tolong. Nih, memanjang teman-teman. Ini kalau kayak struk Indomaret nih seperti ini panjangnya nih. Kalau beli borongan nih. Nih. Kita akan bedah satu persatu dari atas ya teman-teman ya. Kita cek terlebih dahulu, ini namanya RTS Production BB303 versi 1.1 ya. Dan ini buatannya Mas Rafli Tetsudo Shashin. Nanti kalau teman-teman mau menghubungi beliau, saya taruh link di deskripsi biar langsung ya enaknya gimana lah ya. Ini konten berbayar teman-teman, alias payware konten. Dan di sini ada tulisannya RTS Henschel DHG 1000 BB versi 1. Nama Iman ZTO ya, ada nama aku, alhamdulillah. Terima kasih Mas Rafli ya, sudah memasukkan saya ke dalam usermu. Ada nomor user saya, NIK tidak tersedia. Kenapa tidak tersedia? Karena nomor KTP itu cukup vital ya, nanti tidak diambil orang, bahaya. Oke, ada keluhan bisa hubungi kreator. Wedah. Kalau ada keluhan mungkin kalian mau beli atau apa, nanti ada misdep dan lain-lain, langsung langsung DM Mas Raflinya langsung. Des, biar nanti langsung ditangani. Wedah. Sigap. Konten berbayar, segala tindakannya bersifat menyebarluaskan adalah ilegal. Nah, betul sekali. Kalau konten payware disebarluaskan itu nggak boleh teman-teman ya. Bukannya dosa sih ya. Kita itu melanggar amanah dari si kreator. Oke. Kita cek pengaturan livery. Set. Kok dadi nang kene pengaturan livery? Pengaturan livery kita cek. Wes, banyak banget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak lah. Kita coba cek satu persatu. Kita cek yang garis biru CN. Wing. Seperti ini. Ketutupan Mas Iman. Yo, maaf. Oh, lokomotif timnya harus menghadap ke sini Mas Iman. Oke, siap. Sebentar tak putar dulu. Ngek. Nah, sudah tak putar lokomotifnya. Des. Kita cek livery terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Liverynya sungguh sangat banyak ini. Mas Rafli emang luar biasa ya. Ini pusing nih saya nih ya. Ini pertama kali ya teman-teman ya, garis biru CN. Lanjut ke livery yang kedua. Ini mau diputar nggak nih? Diputar gini nggak? Gini aja ya, dari samping sini ya. Dari samping sini aja ya. Sana sama kok tuh, sama aja ya. Nah, jadi gini aja nih. Oke, kita deketin biar ya nanti mbok mata kalian kurang jelas nih. Tak deketin lebih deket. Nah, kita yang kedua. Garis biru JR Jember. Ngek, seperti ini. Lanjut. Ini lo nomornya polos. Nomornya bisa diganti. Astagfirullah. Sebentar, sabar. Kita ke livery dulu. Lalu yang ketiga ada biru Jember logo KAI. Logo KAI. Seperti ini. Oke, lanjut lagi. Yang sekarang yang logo Dishub. Oh, logo Dishub yang burung itu, burung sama peta atlas ya. Oke. Lanjut lagi. Logo KAI. Seperti ini. Bedanya apa tadi? Ini Medan, teman-teman. Dari Medan, ini biru Medan logo KAI. Oke, lanjut lagi. Nanti tidak kelamaan, ini yang KAI versi 2. Beda lagi, bedanya dikit banget loh pada lo. Ini yang logo Z. Nah, beda juga. Beda juga, ya Allah. Padahal cuma logonya doang ya, astagfirullah. Yuk, lanjut lagi teman-teman. PJKA. PJKA. Wah, ini vintage dong. Vintage nih, keren. Oke, lanjut lagi. Ini PJKA early. Zaman sebelum PJKA punya logo kali ya. Kali ya. Nggak tahu saya ya. Oke, lanjut lagi. Ini yang logo terbaru. Twing. Oh, ini yang terbaru teman-teman. Mungkin kalau saya pakai yang ini ya, karena memang logonya sekarang yang ini. Oke, lanjut lagi. Logo baru. Sekarang logo baru 75 tahun. Oke, ada 75 tahunnya tuh di belakang ya. Oke, lanjut lagi sih. Di bagian sana kayak apa? Oh, soalnya sini ya, area untuk pendingin ya. Jadi itu kawat-kawat kayak tralis itu, nggak bisa ditempeli stiker mungkin ya. Lanjut lagi. Tadi yang ini logo lama. Logo lama ya kayak gini, saya tahu. Sekarang yang logo lama 75 tahun. Oh, lama tapi ada plusnya itu di belakang, ada kayak gitu ya. Logo lama 75 tahun. Terus no logo. Ah, oh, nggak ada logo di di punggungnya nggak ada. Di sisi sebelah sampingnya nggak ada logonya, cuma di kepala kabin doang ya. Oke, no logo. Sekarang logo 75 tahun. Ada logonya yang itu 75 tahun tapi nggak ada logo KAI-nya. Oke, saya paham ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang tadi yang mana tadi ya? Duh, tadi yang mana itu? Saya sebentar. No logo 75 tahun, no logo 75 tahun. Oh ya, berarti yang ini logo baru. Oh, ini logo baru. PT KAI versi 2 logo baru. Oke, sekarang logo baru 75 tahun. Oh, di depan. Tadi di belakang kalau yang logo yang panah-panah 3 itu di belakang. Yang 75 kayaknya. Sekarang di depan tuh, samping kabin persis. Wah, ini banyak banget ini. Bujuk ini berapa menit nih? Sampai 1 jam mungkin nih. Oke, kita no logo. yang ini ya, logo lama dulu. Logo lama seperti itu. Ini versi 2 nih. Ini yang logo lama. Jadi ini ada versi 1, versi 2, teman-teman. Wow, cukup menggila ya. Banyak banget. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, masih ada banyak logo nih. Red and blue. Nah, kalau ini tahu. Wah, ini keren nih. Ini zaman saya kecil, ini logo ini masih ada loh. Tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 masih ada yang kayak gini. Terus peralihan kayaknya ke logo yang ke livery yang putih. Tapi masih ada yang kayak gini. Oke, lanjut lagi. Red and blue. Sekarang red and blue logo KAI. Ini KAI lama sih, tahun kemarin sih. Periode sebelumnya, bukan tahun kemarin, periode sebelumnya. Lanjut lagi yang versi 2 kayak apa? Oh, ini yang di Sumatera kayak gini nih, serius nih. Yang ini logo lebar. Oh, logo lebar itu yang Z. Sekarang logo 50 tahun. Baru lihatnya aku. Kayak apa sih? Oh, kayak gini tuh. Indonesia Merdeka 50 tahun. KAI apa ini bacanya nih? Wah, susah dibaca teman-teman, maaf. Kayaknya mataku yang agak nggak jelas dah ini dah, nggak bisa dibaca. Serius aku nggak bisa bacanya ini, bacanya apa? Oh, kereta api mengabdi, ya Allah. Di depan lebih gede, kereta api mengabdi. Oke, ini logonya kayak gini ya teman-teman ya. Ini aku baru pertama kali lihat ini, serius aku baru pertama kali lihat ini. Lanjut, no logo kayak apa? No logo depannya hilang, tapi yang di samping masih ada. Oke, lanjut. Yang terakhir, red and blue versi 2. Ini yang red and blue tapi yang logo KAI terbaru belum ada ya kayaknya ya. Saya belum melihat dah tadi dah. Oke. Dan sudah ya teman-teman ya, kita pakai yang logo terbaru KAI aja yang ini. Nah, ini ya. Dan untuk pengaturan nomor itu banyak teman-teman, dari BB303 nomor 1 sampai terakhir nomor BB303 nomor 57 teman-teman. Dan ini sepertinya urut ya teman-teman ya. Dari angka 1 sampai angka 57 urut. Ini polos apa ini? Nggak ada logonya. Kasih dong. Nomor cantik 18. Ngek. Nah, BB303 18. Oke, kita lanjut lagi ke pengaturan plat nomor, plat lama putih depan. Oh, depannya ini jadi warna putih, guys. Lihat ya tadi ya. Ini kan tadi kalau kita nggak tak klik itu jadinya kuning. Kalau kita klik jadi warna putih, terus tulisannya ganti warna merah gitu ya. Ini sama berlaku untuk samping sama belakang ya, teman-teman. Jadi mungkin tak kasih lihat yang samping ya. Rak muter samping. Nah, sama kan? Oke, kita kalau pakai ini keren teman-teman. Serius keren pakai yang ini nih. Warna kuning-kuning gimana itu? Ini plat lama emas. Oh, plat lama emas. Kita hilangkan. Samping coba kayak apa? Nggak ada platnya. Oh, yang ini plat lama emas ini buat plat ya. Jadi kalau dihilangin ya nggak ada gitu. Yang di depan kita hilangin aja ya teman-teman. Yang di depan ini kita hilangin karena ya kebagusan gini. Ya oke, lanjut. Ya terserah teman-teman sih, ini menurut pribadiku bagusan kayak gini. Oke. Plat baru putih. Plat baru putih kayak gimana coba? Coba tak cek dulu. Depan kayak apa? Astagfirullah, ini yang plat terbaru, guys. Tak cek dulu. Ini plat terbaru nih, samping nih kayak gini nih. Nih, plat terbarunya nih. Nih, plat terbarunya kayak gini ya. Bisa diolah-alik teman-teman sesuka hati kalian dah, pokoknya dah. Bodoh amat. Ya. Oke, kita ke plat baru emas. Ada plat baru emas. Coba tak cek dulu plat baru emas kayak apa. Samping aja. Wow, sama aja dong kayak tadi dong. Apa ada bedanya? Oh, yang plat baru itu ada tambahan tahun dan nomor itu, nomor urut gitu. Kalau yang lama itu, ini yang lama nih. Yang lama itu sebentar, tumpak tindak. Kalau yang lama itu cuma 30318, sedangkan kalau yang baru dia itu ada tahunnya, dia tahun 75 mulai dinas Indonesia gitu ya, yang mungkin maksudnya gitu ya. Oke, sekarang sudah. Ini mungkin depan belakang sama aja, warnanya sama aja, jadi nggak saya munculkan ya. Kita lanjut ke bawah lagi. Kenapa kok lanjut terus Mas Iman? Ini fiturnya masih banyak guys ya, mohon maaf ya. Dan sudah 10 menit. 10 menit ya Allah. Oke, kita mungkin akan live, akan review ini mungkin agak lama ya. Jadi perhatikan baik-baik, semoga tidak ketinggalan zaman. Oke, lanjut. Ini ada yang namanya aksesoris interior, lokotrek, radio tak terpasang. Oke, berarti kita akan masuk ke dalam kabinnya. Oke, sebentar. Ini close dulu, bisa nggak di close? Nah, bisa. Kita masuk ke dalam kabin angka 1 wing. Oke, teman-teman, ini tak geserin sebentar ke sini. Sini ya, jangan hilang tapi. Oke, teman-teman semua, selamat datang di dalam kabin BB303. Kita belum di luar, belum review, tapi di dalam sudah mereview. Tapi nggak apa-apa dah, nggak dosa juga. Oke, dan ini adalah penampakan dari dalam lokomotif BB303 internal seperti ini. Ini ada kaca-kaca, ada wipernya juga, ada ini ada handle-nya juga nih teman-teman. Oh, cukup lengkap guys. Ini handle bukan? Handle dong. Pintunya sebelah mana ini? Sebelah sini kaknya do. Nah, pintunya sebelah sini kan. Lah ini bukan, oh bukan pintu itu guys. Ya Allah, sering aku salah loh. Soalnya kalau CC 201 pintunya di sebelah sini, bukan di sebelah sini. Oh, pintunya ini ya, teman-teman ya. Jadi ini cuma jendela doang, dan ini juga jendela, dan ini pintu juga. Kita lihat ke atas ada lampu. Nah, lampunya nggak nyala, mungkin masih siang jadi nggak saya nyalain. Dan ini mungkin panel-panel untuk menghidupkan lokomotif, tapi entah nggak bisa dibuka. Kita cek. Jangan bilang nggak bisa dibuka Mas Iman. Cek dulu Mas Iman. Oke. Nggak bisa dipencet-pencet. Mungkin kalau Mas Rafli nanti saya ada kesalahan, bisa langsung PM saya atau koreksi di kolom komentar ya Mas Rafli ya. Semoga menonton video saya dong. Amin. Dan di sana ada rak ini ya. Kayaknya rak dah ini dah. Buat nyimpen tas kayaknya. Tasnya Bapak Masinis kah? Ya seperti itu. Kira-kira. Nah lanjut lagi di sebelah. Kita ke sebelah kanan dulu ya teman-teman ya. Di sini ada jendela. Ada buat geser kacanya, ada wiper sebelah sana, wipernya ada dua ya, depan belakang. Di sebelah sana juga ada, pokoknya nanti ada kursinya, ada deadman-nya nggak di sini ya. Kalau ini ada apa ini buat pegangan kah? Ini maksudnya lewat mana masuknya ini? Oh sini. Deadman-nya nggak ada ya teman-teman ya. Apa emang nggak ada deadman-nya? Yang kuning-kuning diinjek itu loh, nggak ada ya. Oke dan di sini, oh ini buat asisten masinis kah? Padahal biasanya di kanan itu buat masinisnya loh ya. Oh ini kosong blong teman-teman, nggak ada apa-apa. Mungkin buat duduk-duduk bisa nih. Kayak teras ya. Wih, bukan guys. Nah. Dan ini ada apa nih merah-merah nih? Nggak tahu aku. Ada colokan ya teman-teman ya. Ada colokan nih, colokan buat ngecas HP mungkin. Ya kita nggak tahu kegunaannya. Tapi ini kalau colokan yang ngecas HP dong. Nah, ini ada kayak tuas juga di sebelah sini. Di sini juga ada merah-merah tapi ini nggak tahu ini apa ini sih. Oke, yang tahu silakan nanti di kolom komentar. Ini ada handle-nya teman-teman, baru tahu nih. Ada handle-nya juga nih. Handle-nya banyak ya. Ini apa ini kalau kayak gini nih? Ini apa sih? Saya nggak paham ini apa, handle atau buat buka kaca. Di depan ada ini, ada sun visor buat kesilauan mata. Kesilauan mata. Oh, ini saya curiga itu buat hidupin wiper dah teman-teman. Ini buat hidupin wiper dah ini dah. Apa buat nganu biar wipernya kenceng atau enggak gitu. Oke. Di sini di dalam sini ini adalah area untuk masinis teman-teman. Ya pasti untuk masinis dong. Di sini ada tombol-tombol lengkapnya. Kalau situ berarti asisten masinis. Berarti ini menganut prinsip pengemudi luar negeri teman-teman. Ya. Kalau pengemudi di Indonesia kan di kanan pasti ya kan. Sok tahu. Bisa gerak nggak ya? Bisa gerak nggak nih? Nggak bisa gerak dong. Throttle mana? Throttle sebelah sini, throttle. Bisa gerak nggak ya? Nggak bisa gerak ya tuasnya ya? Nah, kalau mungkin ada yang saya kurang, silahkan di komentar ya. Ini nggak bisa gerak tuasnya kayaknya. Apakah manual? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Ini bisa nggak? Apakah saya perlu meng-close ini dulu? Tak close dulu ya, coba ya. Siapa tahu bisa. Tetap nggak bisa teman-teman, ini nggak bisa nganu ya, tuas nggak bisa gerak semua. Oke lanjut, kita masuk lagi ke sana. Sebentar, fiturnya belum tak keluarin tadi. Sebentar, sini ngek, ngek, mentokin set, ini close, geser set. Kita masuk ke dalam kabin. Kita belum selesai mereview kabin. Ada tuas-tuas di sebelah sini dan di sini ada tuas juga yang cukup membingungkan untuk saya orang awam sebagai masinis ya. Dan di sini ada kayak tuas, ini tuas pemutar. Ini buat menjalani kereta mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Di sini ada tulisan perhatikan kecepatannya pakai. Oh, ini masih tulisan zaman dulu ya, teman-teman ya. Agak-agak jadul gitu ya. Perhatikan kecepatan lok maksimum 90 km/jam jikanya pakai DJ dong. Jika dilampaui dapat merusak transmisi. Tuh kalau naik kereta, kalau jadi masinis itu nggak boleh kenceng-kenceng ya, nanti merusak transmisi. Dan itu jangan minta kobong-kobong. Kasihan nanti mesinnya rusak ya gitu ya. Perhatian. Pergunakanlah pembelok arah jika lok sudah berhenti sama sekali. Seperti itu. Oke, teman-teman. Dan di sini juga tidak ada deadman-nya. Logonya RTS melanglang buana di sini ya. Saya untung aja lihat. Oke, kita sudah di dalam kabinnya seperti ini. Kita coba masuk ke dalam mesin. Apakah mesinnya berinterior? Set. Ada dong, ya Allah. Ada mesinnya di dalam dong, tapi saya nggak tahu ini buat apa aja. Yang penting ini mesti turbonya, turbo atau transmisi. Sok tahu Mas Iman ya. Dan ini buat menjalankan kereta pasti ada mesinnya dong ya. Ya kali dia jalan sendiri tanpa mesin ya. Oke, kita sudah di dalam, sudah tidak ada yang bisa direview di sini. Sudah semua teman-teman, nggak ada yang bisa direview lagi di sini. Kita keluar kembali. Kita mencoba fitur-fitur yang lain yang belum sempat kita keluarin ya. Ini kenapa kita kok pakai livery polos kembali? Kita tadi pakai yang logo baru loh. Nah, kita tadi pakai yang ini. Oke, F4. Nah, oke, kita cek fitur-fitur kembali teman-teman. Sudah masuk ke dalam interior. Pasti kalian juga sudah tahu lah namanya interior udah seperti itu ya. Kita cek kembali. Tadi sudah sampai aksesoris Locotrack. Locotrack. Ya Allah, ini belum tak klik tadi. Oke, kita masuk ke dalam kabin lagi. Sebentar. Tak pencet sih. Locotrack itu apa sih? Saya penasaran dah. Locotrack, ding. Ada yang berubah? Ada yang berubah? Ada yang berubah kah? Radio lokomotif tak terpasang. Oh, ada radionya guys. Saya baru tahu muncul dia. Nih, radionya bisa dikeluarin teman-teman ya ini. Kiri, kanan. Oh, kalau di kanan dia di bawah. Nah, ini pekerjaan asistennya mungkin ya. Kalau di tak terpasang. Oh, oke, Locotrack, Locotrack. Locotrack. Ini apa sih? Saya tak cek dulu ya. Mungkin saya ketriwal. Ketriwal bahasa Indonesianya apa ya? Kelewatan. Saya tak cek dulu. Ini Locotrack itu apa coba? Munculnya di mana dia? Nah, di mana Locotrack muncul? Sebentar, tak cek dulu. Oh, ini Locotrack ini kah? Oh iya dong. Ini Locotrack teman-teman yang oranye ini. Astagfirullahaladzim, nyari-nyari ternyata di mari dong. Under frame. Oke, kita keluar kandang. Sweet. Nah, ngek. Oke, kita cek. Ini ada apa ini fitur selanjutnya, teman-teman? Ada pengaturan under frame. Coba kita cek. Hitam. Abu-abu hitam. Coba kita cek abu-abu gluduk. Di luar gluduk. Underframe apa nih? Abu-abu tadi hitam. Hitam mana? Coba kita cek dulu. Oh, ini teman-teman. Ini nih. Yang warna ini nih. Ini ya. Ini. Ini kan sekarang warnanya hitam kan ya. Kalau diganti warna abu-abu jadi gini nih. Tuh jadi abu-abu. Oh, Henschel dong. Ada logonya. Henschel. Oh, ini timbul guys. Bujuk dah. Ini timbul tulisannya ya. Bukan apa ya, bukan reskin ya, ini asli timbul guys. Henschel, Thyssen. Ini kalau saya bacanya salah mohon maaf ya. Thyssen, Henschel, Kassel, West Germany. Woi, kayak gitulah. Lanjut lagi guys, plat miring. Ini plat miring apa lagi? Perhatian, harap ubah livery ke red and blue versi 2 agar warna matching dengan plat. Oke, siap. Kita ganti red and blue dulu. Kita ikuti arahan ya, red and blue pakai yang ini aja ya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Set. Mana tadi? Body miring, set. Oh, gini guys. Kok lucu ya? Serius. Tahu nggak miringnya di mana, teman-teman? Ini loh. Ini. Nih, sekarang nggak miring kan ya? Ini nggak miring kan ya? Sekarang lihat ya. Tuh. Bisa kayak gini ya. Ini buat apa fungsinya coba? Aku nggak tahu serius, teman-teman. Apakah ini buat biar air hujannya langsung turun atau gimana ini? Aku nggak tahu maksudnya ya. Mungkin teman-teman yang tahu silahkan komentar ya, serius. Ini gunanya buat apa guys? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini plat miring, kita hilangin aja plat miringnya ya. Varian body, opsi varian body varian 1, coba cek. Varian 2. Variannya cuma 4, variannya cuma 4 ya. Oh, kayaknya ini matchingnya di belakang nih. Oke, kita cek ya. Varian 1, set. Aduh. Ini nih, nambahin ini nih. Varian 2, set. Oh, beda juga. Beda lagi nih. Agak unik nih. Varian 3, 4, tik. Oh, lo. Ini cukup menantang ya ini ya. Saya juga bingung nih. Sebentar, tak cek lagi. Varian 1, enggak ada. Varian 2 Ini varian 2 ini. Varian 3 di sini nih, gede nih. Varian 4 set jadi kecil. Ini variannya agak-agak unik ya. Coba kalau sebelah sini sama aja atau beda? Sama aja. Sama aja seperti kanan ya. Oh, di depan sini ada bedanya teman-teman. Ini ada kayak apa ya? Kayak ini apa sih? Ini nih teman-teman yang bawah lampu ya. Perhatikan bawah lampu ya. Tuh. Oh, yang varian 1 itu tralisnya lebih kelihatan, teman-teman. Ini varian 2 itu kayak swing dia, swingnya kipas. Tapi keren yang ini nih, ada tralisnya ya, biar dia nggak masuk mungkin ya. Oke, di depan coba kita lihat variannya apakah sama. Saya cek di sini. Oh, depan nggak ada, cuma belakang tok ya. Oke, lanjut. Perhatian, ubah ke kap mesin 2. Ini apa ini? Harap ubah ke kap mesin 2 ketika sedang menggunakan bodi varian 2. Hah? Kap mesin 2. Oh, ini kap mesin 12 ya. Oh. Harap ubah ke kap mesin 2 ketika sedang menggunakan varian bodi 2. Varian bodi 2. Oh, varian bodi 2, kap mesinnya 2. Oh, paham. Oh iya, bener gini. Tadi agak bolong soalnya. Jadi tolong perhatikan di skripnya kalau teman-teman mungkin punya atau beli ya teman-temannya, biar tidak salah kaprah ya. Ini tulisannya banyak banget nih. Ini fiturnya luar biasa ini ya. Banyak Apple ya Allah. Oke, lanjut. Ini kap mesin 1 apa versi 1 ini? Apa ini kap mesin yang sebelah mana nih? Aku bingung nih. Kap mesin belakang, ding, lupa. Wow, kap mesin belakang gini. Wih, tertutup, guys. Tertutup. Wih, ini kebuka dong. Kebuka dong dia dong. Jangan dibuka, Mas. Oh ya, siap. Model ventilasi. Oh, model ventilasinya juga bisa dipindah-pindah, teman-teman. Saya tak deketin. Mohon maaf ya, ini agak sempit ya tempatnya ya. Ya tahu sendiri, di sebelah kanan ada tulisan ini, di sebelah kiri bawah ada foto saya. Lanjut, kesuwen. Oke, ventilasinya ada 2 nih. Nih bisa dipindah-pindah. Oke, ini yang depan juga bisa nih. Mau versi berapa? Mau versi 1. Ini yang versi 2 itu pintunya cuma 2. Kalau yang versi 1 dia itu ada 3 kecil-kecil tuh kayak gini teman-teman. Nih ada 3, mungkin ada 2 juga. Ini 1 nggak berfungsi, nggak tahu juga ya. Oke, lanjut kita tutup semboyan belakang. Oh, ini semboyan belakangnya bisa ditutup bisa nggak teman-teman? Ini ada nih. Udah ya. Terus ke papan nama kereta. Coba kita lihat belakang dulu papan nama keretanya. Oh, jangan-jangan kayak ini nih. Saya paham nih. 1 2 3 teng. Nah, bener. Kok di dalam? Oh, berarti kap mesinnya hilangin dulu, guys. Nah, bener kan aku bilang apa? Ini kalau mau ngeluarin papan nama kereta api, kap mesinnya tuh di ini ya, dihilangin ya. Ini dihilangin dulu, baru dihidupin. Nah, gitu ya. Ini yang belakang. Coba yang depan kayak apa? Coba cek. Ini depan nutupi plat nggak itu? Nah, nutupi nganu kan, nutupi logo kan. Tapi nggak apa-apa, memang seperti ini ya. Gimana lagi? Saat ini Anda melayani kereta api polos. Oke, ada kereta api banyak daftarnya, tapi ini kereta api zaman-zaman dulu. Soalnya dulu itu BP303 itu juga pernah menarik rangkaian kereta api kelas eksekutif dan ekonomi, bisnis dan lain-lain lah. Saya juga nggak pernah tahu karena mungkin saya belum lahir juga. 75 guys, ini tahun 75 guys. Bapak saya aja lahir 71 loh ya. Ya. Oke, kita cek yang terbaru aja. Mutiara 1. Yang lain sama aja ya, yang lain ya. Kita plus. Twing. Nah, namanya gini teman-teman. Belakang juga sama teman-teman. Belakang juga ada namanya tuh, Mutiara 1. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ada kopler perdix. Oke, apa itu kopler perdix? Depan, coba kayak apa? Astagfirullah, ini kopler zaman dulu guys. Serius nih. Ini kayak kalau sekarang itu kayaknya masih ada di kereta lori-lori kereta, atau mungkin di lokomotif yang di Ambarawa. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih pakai ini di Ambarawa, atau yang di Taman Mini Indonesia Indah, di Museum Transportasi. Ada yang kayaknya yang pakai kayak gini. Ini kayak gini teman-teman. Agak gimana ya? Yang sekarang kan lu lebih praktis ya. Yang ini ya praktis tapi lebih kejadul lah ya. Oke. Tadi mana tadi? Oh ini nih, ini kan yang kopler terbaru nih, ini yang kopler terbaru nih. Jadi kita tinggal apa namanya? Wah ini nggak bisa di zoom lagi dong. Saya tak deketin lagi. Nah, oke. Nah ini kan kopler terbaru nih, kopler terbaru. Jadi dia senggeannya gini nih. Nah, kalau yang ini yang perdik ini dia itu gini, nyantol, nyantol mak ceting ya, tarik. Nah, gitulah. Gitulah pokoknya intinya ya. Ya oke. Yang belakang sama aja ya teman-teman ya. Ya mirip persis kok ya. Oke. Versi tralis. Kita lanjut ke versi tralis. Ada tralisnya juga guys, bujuk ini lokomotif macam apa ini, fiturnya banyak banget dah. Ini harganya saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Soalnya ini saya dikasih untuk mereviewkan. Ini spesial dari Mas Rafli ya untuk saya ya. Sebentar. Ini tralis ya, tralis hitam abu. Loh, kok nggak bisa? Oh, tak terpasang, terpasang dulu. Nah, maaf. Oke. Ini ada tralis warna abu-abu, teman-teman, dan ini warna hitamnya, coba cek. Dan tralisnya di sebelah depan tok ya. Oh, ini pokoknya samping, po. Oh iya dong. Depan samping ada tralisnya semua, teman-teman. Tapi di belakang ada nggak nih? Di belakang sini nih. Belakang sini nggak ada ya, cuma di samping sama di depan tok ya untuk tralisnya ya. Dan modelnya cuma model satu. Modelnya banyak dong. Modelnya banyak guys, tak terpasang. Model yang full. Coba kita masuk ke dalam kabin coba. Ini tralisnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Tak deket ini, tralis pertama, tralis kedua. Oh ada. Astagfirullah, nanggung banget. Ini cuma segini doang bolongnya nih. Ya ini memang aslinya seperti itu teman-teman. Saya nggak berani ngomong macam-macam karena memang aslinya mungkin dulu seperti itu ya. Dan kalian tahu nggak fungsi tralis itu buat apa? Ya untuk mengantisipasi terjadinya pelemparan batu ke masinis. Karena masinis itu termasuk bagian terpenting dari peranan kereta api berjalan ya. Kalau masinis kenapa-napa ayo gimana? Ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Model ketiga, twing. Model ketiganya ini agak panjang nih teman-teman. Tadi kan kotak kecil ya, ini agak panjang ya. Lanjut ke model keempat. Model keempatnya habis. Langsung ke tidak terpasang. Oke. Kita ke tadi mana ya? Model yang terbaru aja ya. Yang ini keren nih. Nah, ini model pertama ya. Woi, berkacamata, guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Fiturnya masih banyak kah? Masih banyak. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kopler produksi sudah, tralis bel hidung. Bel hidung kayak apa coba? Bel hidung coba cek. Bel hidung. Alamak lonceng. Alamak. Lonceng kah ini kah? Keren teman-teman tapi ya, bel hidung namanya nih. Widih, keren. Kayak kupu-kupu ya. Oke, lanjut. Nomor tutup semboyan coba cek. Wow, ada nomor 1 di mari. Wow, ya ini logo tutup semboyan ya teman-teman. Coba cek yang di belakang ada nggak? Oh di belakang juga ada teman-teman. Tapi yang di belakang agak kecil sih. Agak kecil yang di belakang ya. Nih. Buset, ini saya yang mereview detail banget ya. Mohon maaf ya kalau kelamaan ya. Lanjut lagi. Ini tutup semboyan tidak usah dipasang aja karena agak wagu ya. Wagu. Oke lanjut lagi. Ini ya logo Wahana Daya Pertiwi. Apa ini? Cek. Ini kayaknya saya pernah dengar dari ini logo apa ya? Logo kebesaran ya Allah, bukan kebesaran kegedean, bukan ya, kebesaran itu logo terhormat ya, kayak seperti itu. Nah, ini yang namanya tak hapus dulu, mana tadi nama mana tadi? Oh ini nih depan. Nah ini teman-teman, ini logonya teman-teman, logo kebesaran KAI, PJKA apa KAI nih? Wahana Daya Pertiwi. Wah artinya apa nggak tahu aku. Tak cek na Google, kesuwen. Saya tak cekin na Google ya. Apa arti Wahana Daya Pertiwi? Biar kalian juga belajar ya. Jadi cuma nggak nonton review tok, tapi kita juga belajar. Ini dari Wikipedia teman-teman ya. Emblem kereta api Wahana Daya Pertiwi atau Wahana Daya Pertiwi bermakna sebagai transformasi perkeretaapian sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Wow, itu artinya teman-teman. Dan lambang itu adalah seekor Lambang itu adalah seekor Garuda yang mencengkram roda kereta dan berkalung perisai segi 5 bertuliskan KA. Roda itu berdiri di atas pita bertuliskan Wahana Daya Pertiwi yang juga menyangga padi dan kapas pada kiri dan kanan lambang. Wah, keren nih. Bisa ya seperti itu ya. Wah artinya tuh lebih wah luar biasa bukan ya. Oke lanjut lagi teman-teman, masih ada fitur Fiturnya hampir habis, alhamdulillah. Ini bisa 20 menit nih teman-teman ya. Ini uploadnya saya 1 GB mungkin ya. Oke, lanjut. Perhatian, device low end tidak disarankan untuk mengaktifkan fitur ini. Device low end. Oh, saya termasuk low end sih. Aduh. Tapi kita coba teman-teman. Kita nggak apa-apa kalau nggak menantang gitu ya. Biar PKI kamu jangan meledak ya kamu ya. Kalau PKI-nya meledak saya ganti rugi ke minta ganti rugi ke Mas Rafli ya. Padahal di sini sudah dikasih peringatan ya. Device low end tidak disarankan untuk mengaktifkan fitur ini. Tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ceding. Astaghfirullahalazim. Itu mah apa itu? Wah, ini sih mah. Ini penumpang-penumpang zaman dulu gini nih kalau mau pulang kampung nih. Serius, bapakku mungkin salah satunya di sini mungkin. Naik kereta api tapi di kepalanya. Soalnya dulu tahun berapa itu? Tahun ya sebelum era-era penertiban ya, itu masih banyak penumpang yang naik di atas lokomotif, kereta api, di dalam kabin masinis. Wah, itu sungguh luar biasa dulu ya. Tapi saya nggak sempat merasakan ya, karena sudah tertib waktu itu. Oke, penumpangnya guys. Dan ini cukup. Astagfirullahalazim, ada yang baca koran di atas kabin. Woi. Aduh mah, dan orang-orangnya santai. Ada bapak polisi bukan ini, apa tentara? Gak tahu saya. Tapi ini bukan di Indonesia dah, kayaknya dah. Lanjut lagi dan santai sekali. Ada yang tumpang tindih baca koran di punggung orang. Alamak. Mbok duduk kayak gini loh, duduk juga bisa. Dan apa ini? AD Trans Repowered and Modernized 1199. Apa ini AD Trans? Saya nggak tahu ya, serius jangan, saya nggak tahu. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu mungkin. Jangan masuk ke sini kipas ya Pak, bahaya ini Pak ya. Oke, penumpangnya bisa kalian. Saya ini di depan juga ada di depan. Waduh, kepentok kabin. Waduh, ini tupi masinis teman-teman, serius nih teman-teman. Ada yang baca koran juga di depan. Astagfirullah. Ini kalau dihitung banyak nih orangnya ini. Ada berapa biji nih? Baca koran loh. Tapi keren ya baca koran ya, nggak mainan HP ya. Nah, ya kan? Keren kan? Wah. Baca koran itu lebih keren, teman-teman soal. Jangan gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Coba kita cek di dalam kabin ada orangnya nggak? Nggak ada tapi teman-teman. Di dalam kabin aman ya, teman-teman ya. Wah, tertib alhamdulillah, nggak ada yang di dalam kabin. Ada dong, weh. Loh, ini gimana ini orangnya nih? Gimana nih? Kakinya satu ngambang, kakinya satunya di dalam. Ini orang bukan ya? Curiga saya ini. Oke, tapi di dalam sini bisa untuk duduk masinis dan asisten masinis masih bisa, walaupun tertutup di bagian depan gara-gara ada bapak-bapak yang numpang di sini. Oke, lalu kita cek kembali. Penumpang gelap namanya. Padahal terang-terang kayak gini dikatain penumpang gelap dong. Apa kata dunia? Penumpang gelap dari mana? Ini penumpang terang Mas Rafli ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yuk, fog lamp di sini. Fog lamp ada tralisnya juga nih. Fog lamp, oke ini fog lamp. Oke, dan ini ada posisi roskop atas atap. Roskop itu apa ya teman-teman ya? Aku nggak paham sih. Oh, roskop ini yang ini teman-teman. Ini roskop namanya teman-teman. Saya nggak tahu ini apa, serius. Roskop namanya. Roskop. Posisi corong, oke. Posisi depan, bawah atap. Oh, ini trompetnya teman-teman. Bisa kemana-mana nih. Bisa di bawah nih, di tengah-tengah sini nih, di belakangnya lonceng ya ini ya. Kalian lihat ya, di belakang lonceng ini ada trompet. Posisi di atas hidung. Oh, di atas hidung maksudnya. Ini hidung ternyata ya. Mohon maaf. Ternyata lokomotif punya hidung guys. Berarti punya mata dong. Kakinya ada. Roda. Oke. Lanjut lagi. Oke. Di sini ada nih. Sekarang di sini pindah. Oh, ini yang Webco AA2. Posisi depan atas. Oh, atap. Sekarang di atas atap. Menghadap ke belakang, menghadap ke samping. Ada yang enggak yang menghadap ke masinis? Jangan macam-macam Mas Iman ya. Oke, maaf. Oke, kita normalnya di sini ya. Enggak, tadi normalnya enggak di situ. Di sini tadi. Oke. Varian skop, variannya juga ada, guys. Oh, tak taruh atas saja biar kelihatan jelas. Varian skopnya ini tipe 1. Oh, skop itu bawah lah. Oh, ini ding, skop ding. Saya tak cek sih dari tipe 1. Banyak temen. Nah, ini tipe 1 kayak gini ya, teman-teman. Arang-arang, kayak tralisnya penjara kayak gini ya. Kok ternyata pagarnya penjara dalam ya, bukan luar. Kalau luar kan beton. Nah, ini dalam. Yang kedua tipe 2, dus. Ada kayak segitiganya gini depan. Kalau dari samping gini lah ya, itu bisa lihat kan ya. Tahu nggak sih fungsi skop buat apa sih, teman-teman? Ini fungsi skop ini kalau nggak salah ya, ini untuk menghalau ala rintang yang di depannya. Misalnya ada batu, terus ada mungkin ada PLH, mungkin ada, mohon maaf ya, mungkin ada motor ketabrak atau orang ketabrak, biar dia di depan sini nggak kelindes, mungkin gitu ya, kayak gitu ya. Oke, kita lihat nomor 3, des. Wah, ini cukup unik nih. Ini gimana modelnya nih? Oh, di tengahnya agak nganu, di tengahnya agak bolong. Lanjut lagi, yang keempat, ping. Dan ini pakai besi juga. Wah, ini lebih bolong, teman-teman. Yang kelima, wow, yang kelima nih yang keren nih, yang kayaknya terbaru nih. Yang kelima terbaru dah. Ini kayak apa sih ya? Ini kayak topeng Romawi dah ya. Oh, kan ya. Dan yang terakhir nomor 7 ini, teman-teman. Oke, ini yang nomor 7. Oke, ini yang nomor 7 ya. Oke. Saya iki penumpang gelap tak turunkan yo. Nah, sama lonceng. Lonceng tadi mana lonceng? Lonceng. Ah, bodo amat. Nggak nemu. Itu tadi nemu di mana ini loncengnya tadi? Udah nggak tahu. Oke. Dan fiturnya yang ada di surveyor atau di menu kereta api ini ya, bukan di menu kereta api. Ini belum menu drive ya. Ini masih di menu surveyor, memasukkan dan mengeluarkan kereta. Ini sudah habis, teman-teman. Kita oke. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman ya. Dan kita akan mencoba fitur yang ada di drive-nya. Ini seperti ini, teman-teman. Fiturnya cukup banyak juga. Tapi ini kayaknya fitur-fitur kan udah. Fitur-fitur normal biasanya, tapi sangat banyak ya. Saya bilang sangat banyak kenapa? Karena fitur yang di sebelumnya tadi itu sudah banyak dan ini tambah banyak. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kalau kalian mungkin orangnya yang suka lama-lama atau yang zaman dulu atau yang zaman sekarang itu bisa menggantinya di sini semua, teman-teman. Keren. Jadi ini apa ya? Kalau bisa dibilang nih AOI, all in one. AOI atau AIO? AOI. AIO, all in one. Jadi semua livery menjadi satu atau semua fitur menjadi satu di sini. Di lokomotif satu tok ini. Jadi kalian tidak perlu membeli banyak lokomotif, cuma satu tok tapi bisa berubah-ubah. Wah, keren. Oke, kita ke sini. RTS Henschel DHG 1000 BB versi 1. Ada keluhan bisa langsung hubungi kreator. Konten berbayar, segala tindakan yang bersifat menyebarluaskan adalah ilegal. Tanda pentung. Ding. Oke, dan kita cek di depan ada wiper kanan. Oke. Kita cek wiper kanan, apakah dia muter-muter? Kita masuk kabin aja, guys. Nyala. Oke, ini ada wiper sebelah kanan nyala, wiper sebelah kiri cek apakah nyala. Sebentar. Ini fiturnya taruh bawah atau masih mana? Oh, siap. Nih. Enggak bareng, teman-teman. Kalau bareng malah saya merasa aneh lah. Ini kalau enggak bareng kayaknya keren. Nah, oke. Dan bisa berhenti di sembarang tempat. Walalah, kan saya bilang apa? Bisa berhenti di sembarang tempat. Nah, keren. Oke, di belakang belakang juga ada. Oh, sini belakang sini mungkin. Coba cek. Salah yang ini. Nah, sini juga bisa nyala. Yang sebelah sana cek dulu nyala nggak. Nyala juga ya, teman-teman. Gedek-gedek. Deng 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 deng. Kayak jam beker ya. Jam dinding, Mas. Oke, maaf. Oke, ini apa ini? RTS Production perekam. Oh, ini ada batas kecepatannya. Kecepatannya pakai TC. Jadul sekali. Oke. Pintu kabin kiri tertutup, pintu kabin kanan terbuka. Tak buka juga. Ding. Bisa dibuka, guys. Selamat masuk. Yang mau masuk silahkan. Yang sebelah kiri buka juga. Woi, bisa masuk juga, teman-teman. Kalau posisi dari luar tetap buka ya, teman-teman ya. Oh, berarti ini interiornya plus luar juga. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Fitur apa lagi? Kursi SH. Wow, bisa muter. Bisa. Oh, yang sebelah sana juga muter. Kita balikin lagi. Woi. Bisa gini ya. Widih. Keren ya. Woi, mantap. Oke, lanjut lagi. Kap hidung. Kap hidung itu mana? Kap hidung. Depan ya. Kabidung. Oh, bisa dibuka. Oh, tapi ada logonya, ketabrak tapi nggak apa-apa. Oke, ini posisi depan ya teman-temannya. Cupnya kebuka nih. Oke, kita lampu kabut depan menyala. Munculkan lampu kabut pada surveyor terlebih dahulu. Lampu kabutnya, aduh, lampu kabutnya belum tak aktifin dong. Saya tak munculin lampu kabutnya dulu ya guys. Sebentar, lampu kabut tadi di bagian bawah kalau nggak salah. Lampu kabut, fog lamp. Oke, tak nyalain. Nah, ini lampu kabutnya sudah keluar ya guys. Oke, kita ning. Nah, lampu kabutnya kita coba nyalain depan. Wuh, silo nih ya Allah, ini pirang watt. Ini lampu kabut depan. Nah, coba yang bagian belakang apakah nyala? Ya namanya tes ya, harus dicek semua guys. Yo, nyala semua, tapi matiin aja, silo banget ya. Semboyan 21 malam. Yang belakang dulu, mumpung kita masih di belakang ya. Kita nyalain ya yang warna putih. Putih nyala, merah. Merah nyala, hijau. Hijau nyala. Oke, sekarang kita yang ke depan. Oke. Buset, ini kita kayak tes nganu ya, tes apa? Tes loko ya. Depan putih nyala. Merah nyala. Hijau nyala. Oke, nyala semua. Dan rantai depan coba cek, bisa dipasang gini. Yang belakang sama aja ya, tapi kita cek. Ya, kita cek juga. Oke, bisa. Semboyan segitiga depan. Nah, ini yang belakang dulu aja. Yang belakang dulu aja, mumpung kita lagi di belakang guys. Oh, ya paham. Ini teman-teman, ini. Nah, itu ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita lihat cek bagian depan. Sabar. Oke, lanjut. Ini tadi depan. Nah, oh dia dari bawah sekarang. Tadi dari atas gini. Set, sekarang dari bawah. Set, nah gitu. Ngek. Tumpuk nggak bisa teman-teman, nge-glitch. Kita tutup salah satu. Nah. Oke. Plat semboyan 21 siang kanan. Oh, ini nih. Ya ini warna lokomotifnya merah sih ya, RNB ya, jadi nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Ini. Tuh ya, tuh kiri juga bisa tuh, kiri tuh. Posisi depan kiri. Kok? Oh salah. Maksudnya terbuka tertutup nih. Nah, dia nutup, dia terbuka gitu ya Allah. Tak kira kanan kiri ada. Astagfirullah, maaf ya. Oke. Oh kiri juga ada, oh, serius nih, kiri juga ada nih. Oh ini belakang tapi teman. Oh ini ding. Nah ini ada toh. Nah ada juga tuh. Belakang juga ada ya teman-teman ya. Nanti pasang sendiri aja ya. Makanya beli makanya. Semboyan 22 depan. Oh 922 itu yang ini warna hijau ini. Nih semboyan 22 nih warna hijau ini nih. Tuh ya warna hijau itu ya. Sekarang semboyan 28 kayak apa coba? Semboyan 28 itu yang merah ini, merah bawahnya ini. Merah bawahnya tuh. Plat miring, perhatikan, munculkan plat miring di surveyor terlebih dahulu. Duh. Plat miring kita aktifin dulu di surveyor. Oke, kita ke surveyor terlebih dahulu. Kita aktifkan plat miring, plat miring ring. Oke. Ring. Nah, plat miring kita depan coba. Oh, bisa dibuka teman-teman, plat miring depannya. Tuh, ini tak tutup. Nah, coba belakang, juga ada. Tuh, bisa dibuka tuh. Wah, bisa dibuka ya. Coba dari samping, biar terlihat jelas. Nah, gitu guys. Kanan, plat 1. Oh, ini bisa dibuka semua kayaknya. Nah kan aku bilang apa, bisa dibuka semua. Astagfirullahaladzim. Ini aku curiga ini kenapa dikasih plat miring ini, biar nggak buat nongkrong penumpang dah. Ini menurut pemahaman saya ya, menurut pemikiran saya gitu kayaknya dah. Maksudnya gitu dah. Ini yang kiri sama aja ya teman-teman ya, sama aja ya. Tapi tak buka dah, nggak apa-apa dah. Tak buka semua. Nah buka semua kan ya. Nah nih. Nah kalau gini kan bisa buat naik kan ya. Kalau dia miring gimana posisinya? Ini peleset terus kan, iya kan? Oke lanjut lagi. Ini kap mesin kanan. Wow, kap mesinnya bisa dibuka semua. Tak buka IKB ya teman-teman, santuy. apa yang kurang dari aku, tak buka kabeh. Nih, kita bongkar-bongkar mesin, kita buka semua. Sudah kebuka semua. Oh, ada yang muter-muter di mari. Apa ini? Oh, ini kayak itu yang di mobil, teman-teman. Penggerak belakang ya, penggerak roda belakangnya mobil kayak gini, Mbok. Iya kan? Ada yang muter lagi nggak? Kita alangkah baiknya kita masuk ke dalam kabin lalu kita menerobos. Kita cek dari atas. Ini tadi yang, oh ini yang muter nih, ini yang muter nih. Keren ya animasi ya. Coba cek ini muter nggak? Nggak muter. Waduh, aku nyamplak sirai dong. Oke, ini apa ini? Geter-geter nggak? Nggak geter-geter. Berarti ini masih kokoh ya. Biasanya geter-geter biasanya. Oke, lanjut, lanjut. Ini seperti apa depan? Ini kipasnya dari sini nggak? Oh, ini kipasnya di sini. Nyedot panas dari dalam. Seperti itu ya teman-teman ya, penambahan dari dalam lokomotif ini ya. Oke, sekarang kita buka yang kap sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah kebuka semua teman-teman nih. Ini lokomotif kalau gini inis banget ya. Inis ya, nggak, mesinnya nggak panas-panas nih serius deh. Oke, lanjut lagi. Kap mesin belakang, perhatian, ubah variasi ke bodi varian 3 atau 4 di software terlebih dahulu. Oke, ubah variasi bodi ke varian 3 atau ke 4. Oke, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman ya. Ubah variasi belakang ke 3 dan 4. Iya, 3, 4 ya, 3 atau 4, 3 weyo. Ini bener kan, varian bodi kan. Nah oke, kita oke close. Nah, coba kita kap mesin 1. Coba kayak apa? CC. Ubah varian body ke varian 3 atau 4 di software terlebih dahulu. Oke, keempat berarti ya. Varian body mana? Varian body, tipe 4. Ini yang keempat ya. Oke, oke, dus. Ngek. Oke, kita kap 1. Nah, ini mana kap 1 ini? Apakah saya nggak tahu? Ada yang berubah kah? Ada yang berubah nggak teman-teman? Walama, ini yang mana nih? Saya juga bingung nih. Belum kelihatan. Kap mesin belakang yang ini kan? Oh kan? Ubah varian body. Oh, saya paham, Maksudnya yang ini nih pasti nih. Sebentar. Mana tadi ya? Ini bukan ya? Ini kali ya? Nah, ini mungkin ya? Ini kali ya? Sebentar ya, coba ya, tak cek dulu ya. Kap mesin 12. Ini kap mesin 2, varian body 4 kan ya? Ini 4 ya? Oke, tak cek. Ini kalau nggak bisa berarti saya yang nggak tahu. Oh kan, bener kan aku ngomong apa? Pintunya kebuka tuh kan. Nah, nah seperti ini ya teman-teman ya. Wes, kayaknya sebuah sudah RTS Production 2021. Ya oke, okay. Alhamdulillah teman-teman semua. Ah, ini belum dijalanin, belum afdal masih man. Siap, tak jalanin dulu. Kita kasih penumpang gelapnya ya, biar keren ya. Wah, ya. Yeah. Ngek, penumpang gelap. Mana penumpang gelap? Penumpang gelap, dus. Nah, pada walalala. Oke teman-teman semua, oh mungkin sampai sini dulu untuk review kali ini, review dari kontennya Mas Rafli dari RTS Production ya. Dan teman-teman yang mau membeli atau mendapatkannya bisa menghubungi langsung Mas Rafli. Linknya tak taruh di deskripsi ya. Linknya di deskripsi, sebentar gegerku gatel. Oke. Kita jalanin keretanya terlebih dahulu, bisa jalan gak nih? Kita beli-beli lokomotif tapi nggak bisa jalan kan percuma toh yo ya. Semboyan 35. Cempreng ya. Oh, saya tak masuk ke dalam kabin. Sabar, orang sabar disayang Gusti Allah ya. Nabrak. Woi. Awas, masuk ya Pak, ini panas ya Pak. Kita lewat tembok. Nah, lewat pintu itu sudah biasa. Lewat tembok. Nah, oke. Astagfirullah, ada orang di sini dong. Kita jalanin perlahan-lahan. Bisa ya? Bisa jalan ya? Oke, lampunya bisa nyala nggak? Bisa nyala. Oke, 935. Belnya? Oke, semua normal guys. Oke, dan kita cek kecepatannya berapa sih kalau Henschel ini. Apakah bisa mencapai 1000 km/jam? Ya, enggak lah ya. Ya kali 1000 dong. Oke, kita cek ini masih 100 ya. Mungkin ini nggak tahu saya pakai apa namanya, pakai engine spek apa. Saya nggak ngecek soalnya. Soalnya tadi tak masukin langsung oke, nggak misdep sama sekali. Keren ya, nggak misdep ya. Oh, 105 teman-teman. 105 full ya. 105 sudah full. Oke. Oh, dia juga bisa miring keretanya. Apakah ini pakai elevasi? Awas guys, rombongan penumpang gelap lewat. Wih, rombongan penumpang gelap. Ngebut dong dia dong. Dia mau kemana nih? Belok. Masuk ke Surabaya Kota. Naik ke atas. Ini rutenya KHB teman-teman. Oke teman-teman semua, mungkin sampai sini aja dulu untuk review kita kali ini. Dan kita akan menabrakkan ini di batas berhenti langsir nanti biar kapok ya. Lewat sini. Mungkin sampai sini dulu, saya sudah ngucap berapa kali ini, sampai sini dulunya. Oke, yang mau beli silahkan menghubungi Mas Rafli via link yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa pada review-review berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nabrak. Bye.